warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ini sekarang jam 3 lebih seperempat. Kita habis sholat asar. Ini di sini udah ada Mas Umu sama Mas Jitong. Yo, Mas Aji sama Mas Dito. Kita mau mancing, tapi kita lagi musuhan, jadi kita nggak bareng mangkatnya. Ini Aji sama Momo arep nggak bus? Nggak bus. Baleni Winongo nih. Mau ke Winongo lagi, sementara saya sama Mas Dito mau ke Sungai Oyo, teman-teman. Kita mau cari hambili. Pakai joran pendek, kita nyetrim, teman-teman. Yuk, kita langsung berangkat aja arahnya ke selatan, teman-teman. Dari kios sampai ke spot kemungkinan 15 menit. Kita janjian sama Mas Aji. Itu orang tuh. Gue nih itu video call ya. Tenang lu ya. Yo. Oke, kita berangkat, teman-teman. Bismillah. Woi, sing ngerti, mana? Sing apik jalane. Oke. Nah ini kita itu sebenarnya sore ini tuh niatnya ketemu Mas Eno tuh saya cuma mau lihat trailnya. Nah, Daiwa Millionaire nanti tak jajali. Kebetulan saya itu pengen banget nambah satu reel lagi. Ini salah satu gambaran yang pengen tak ambil, teman-teman. Daiwa Millionaire 70SV ya? 70SV ya, SHL. Nah nanti kita coba, teman-teman, kayak apa rasanya. Nanti nih cocok kita tumbas. Wis spotnya di bawah sana, teman-teman, Sungai Oyo. Nanti kita coba. Ini langsung tak jajali. Oh. Ya yo medun. Amit ya, Mbak. Derek mancing. Nah, spotnya kayak gini, teman-teman, bening. Ini kita ke Oyo karena ini juga udah mau akhir-akhir musim kemarau. Jadi Oyo itu sebenarnya bisa dipancingin cuman kalau pas kemarau kayak gini, teman-teman. Airnya surut kecil. Meskipun ikannya susah, kecil-kecil, tapi spotnya indah banget, teman-teman. Sedangkan besok kalau udah hujan, itu jadi butek coklat. Bener-bener gak iso dipancingi. Guys, kita langsung coba aja. Ini pakai tackle-nya Mas Eno. Saya mau coba Daiwa Millionaire SV70 SHL. Kita menambah racun. Kita mau nyoba lure baru juga. Kiowo. Swim Kiowo. 4 cm. Bismillah, kita coba. Ini jurannya apa ini? Max Steel Casking. Sepintas reel ini nggak begitu besar, teman-teman. Sedangkan kayak Kalkuta 101. Oke, penyesuaian sih. Coba kita buat cash. Sih backlash. Kita cari tempat yang luas dulu, jadi biar kita lihat ya sih sejauh apa, seenak apa. Oke, wes teman-teman, kita coba pakai tackle kita lagi. Tadi rungkulino ndak pekles-pekles, gerak surup ngora setrek. Kita coba. Kita coba turun ke sana lagi, teman-teman. Mari kita ke Kedah.
kita kesini lagi, kita incar aliran paling deras teman-teman. Kita pakai swim dulu, nanti misalkan kurang respon kita pakai gipi spoon. Bismillah. Itu Mas Dito strike mantap, rokroso membuahkan hasil. Nganggo boy mantap, 3 cm, ya. Mantap. Ini Mas Dito pakai swim buatannya sendiri, langsung telak kolu masuk. Berarti kita mana sih ngoyak terus? Berarti mesone yang gini teman-teman. Kita coba sini juga yuk, siapa tahu masih ada temennya. Api ini, oh iya yuk. Boleh gun panas ya lu, ngomong itu api. Kono reket tuh, banyu ini rotuan. Nanti mencari. Itu batu, mata batu, saya nyuci. Nyuci cilik wih. Oke. Lumayan teman-teman, udah ada yang strike. Katanya deket batu ini. Bismillah. Itu frenzy teman-teman. Kelihatan ya. Kita ke sana. Itu ada frenzy, frenzy. Frenzy hambala atau gabus kah? Nah, tadi frenzy-nya di sini. Untuk lumut tapi teman-teman kita coba ganti pakai gipis pun. Kita pakai umpan otomatis gulung tok. Kita coba aliran sini, ini yang dicoba Mas Eno pertama tadi itu cerita. Ada tempat makan di tengah sungai teman-teman. Ya jalan di Pak Era. Apakah ada ambil di sini? Oh tidak. Enggak ada ikan, adanya kambing. Kita nangkep kambing saja. Apakah ada gabus di sini? Ini kayak akuarium teman-teman.
Nih, sambar warak nih. Wah. Warak nih. Walah, isdakduk-dakduk teman-teman. Akhirnya setelah sekian lama kita baru dapat senggolan. Gampanglah sak jempol. Cobane ya. Wis gak nyamber nih. Halo. Dua strike lah. Dua strike lah. Mucel. Teman-teman lihat toh sambrane sama cubuk muncul. Ah, sayang sekali. Ini sambran kedua, teman-teman. Bismillah, yuk. Sambrane hiu. Strike. Strike, teman-teman. Kalah nyangkut. Kalah di bawah nyangkut, teman-teman. Wih, kelemicu lagi. Wah, lepas teman-teman, mantap. Itu tadi di bawah nyangkut sebentar dan kita naik pakai kipis pun. Bagus banget teman-teman, perjuangannya angel tenan. Nih kita strike di spot akuarium kayak gini teman-teman, bagus banget. Kita pakai landing net dan kayak wong-wong Jepang. Woi, double dot, double dot. Mantap. Dotnya dua teman-teman. Double dot loh, apik banget. Nih teman-teman, dotnya dua. Coba teman-teman lihat ya. Bentar. Tuh, kelihatan tuh dotnya dua. Jelas banget itu. Double dot. Mantap. Teman-teman, Mas Dito juga strike. Wih, mantap. Kita baru foto-foto. Nih ya, baru foto-foto dan ternyata Mas Dito juga strike. Serap apa tak dokumentasikan. Rini, jaring sih. Ini poin kedua Mas Dito. Mantap. Double strike ya Mas. Kita baru foto-foto loh teman-teman. Langsung icol, terus dikom sih. Kok foto bareng Mas. Kita foto ini dulu teman-teman. Gila, kita foto-foto ya. Mas Dito, poin berapa? Poin 2. Mantap. Sementara Mas Dito 2, saya 1. Jadi begini teman-teman, kalau posisinya air surut, bening, angil ya Mas? Angil. Tapi spot yang bagus kayak gini tuh dapat ikan aja udah bonus ya? Alhamdulillah. Nggak dapat healing lah. Tapi gading itu ya sombong sih ini. Wis, tadi saya benar-benar stres teman-teman, soalnya di bawah tadi airnya tenang. Mek ngetot ketok ya Mas? Ngetot ketok. Yang ngetot ketok aja punyanya Mas Dito tok. Saya nggak ditot ke sama sekali. Mas Eno juga nggak ada lihat ikan yo. Dari tadi yang lihat ikan cuma Mas Dito. Terus kita coba jalan ke sana ke sini nggak ada respon. Dan ternyata kita coba pakai kipis pun di sini, saya dapat respon 3 kali ya. Pertama gragul, keloro mocel, ketelu strike. Tapi ternyata pas kita foto-foto Mas Dito juga langsung strike juga. Alhamdulillah. Mantap Mas Dito. Mantap. Wes pokoknya kayak gini teman-teman. Tipis-tipis lah kita mancing sore-sore 10 menit dari kios, refreshing. Terus ini juga buat jadi bahan buat absen, ketemu teman-teman di rumah. Kita bisa upload lagi video mancing hampala meskipun iwak cilik ya. Tapi semoga dimaklumi lah musimnya memang lagi iwak cilik ya Mas Dito ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pokok men. Oke wis teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita diberi strike pada jam 5. Sekarang 5 lebih 12. Lama li foto-foto ya Mas Dito ya. Iya. Kita langsung mau rilis ikannya aja. Rilis guys. Rilis ngenamu sih Mas Dito. Oke. Tak shooting kan. Dan nanti kita gantian. Kita mau rilis ikannya. Yuk. Wih, satu. Salam lestari. Jalan. Pokoknya lestari terus hampala Jogja teman-teman. Ih, mantap. Yes. Ini Mas Dito gantian. Oke. Teman-teman, ini kita baru mau rilis ikannya. Sik gunanku lagi harus dirilis.
malah Mas Ino oleh. Mas, mana Mas Ino? Angkat Mas Ino. Wis, akhirnya strike up. Swimnya apa ini Mas namanya, Mas? Oh, Kiyowo. Kiyowo 4 cm, teman-teman. Ambis. Ini sekarang jam 5.16. Wih, mantap Mas Ino. Mantap. Akhirnya terasi tuh, boncos ya? Iyalah. Tiga semuanya strike, teman-teman. Alhamdulillah. Ini tadi punya Mas Dito dirilis, terus saya baru mau rilis malah Mas Ino strike. Ya wis, kita video Mas Ino dulu. Wis, oke kita rilis ikannya, teman-teman. Oke teman-teman, kita rilis ikannya nih, umpannya kena pipi, nggak kena mulut. Pakai kipis pun 2,5 cm, langsung kita rilis ikannya. Gampala 20 detik Sungai Oyo, semoga tetap lestari teman-teman. Langsung lari. Wis gantian Mas Ino langsung kita lepas hooknya telak lak 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 pakai kiyowo 4 cm Mas Ino ya. Yap betul. Nanti kono oke rilis. Wih ternyata ikannya galaknya sore hari teman-teman. Wis mantap Mas Ino. Oke mantap. Oke langsung mancing meneh guys. Pura tak kira langsung mancing meneh. Wis, alhamdulillah teman-teman, berarti ini kita bertiga akhirnya strike semua. Mas Dito poin 2, strike pembuka. Terus saya strike di sini, kita panggil Mas Dito strike juga dan terakhir Mas Eno strike juga. Mantap. Wis, semuanya strike teman-teman di injury time jam 5.20 sekarang. Wis, sarap maghrib. Ya udah, berarti untuk trip kali ini sepertinya cukup sampai di sini teman-teman. Makasih banyak teman-teman udah ngikutin trip kali ini, trip singkat. Kita mancing ringan aja. Sore-sore dekat rumah di Sungai Oyo, mumpung sebelum banjir. Bentar lagi musim hujan, nanti Sungai Oyo bakalan banjir dan nggak bisa dipancing lagi teman-teman. Ya udah, pokoknya makasih banyak buat teman-teman yang selalu ngikutin trip Garnis Pancing. Mohon maaf kita agak lama ini untuk absen upload-uploadnya karena memang musim kemarau bener-bener ikan lagi susah teman-teman. Air-air surut dan ini akhirnya kita sore di Oyo, alhamdulillah ada rezeki strike. Mas Dito 2, saya 1, Mas Eno 1. Total 4 poin untuk sore ini. Lestari terus Hambala Jogja. Sampai ketemu lagi di trip selanjutnya. Terima kasih. Dan kita habis closingan. Mas Dito setrek neh. Oh, tak kira diganti karo kangkung. Injury time teman-teman. Loh, jam 5.27. Sekali lempar loh ini. Sekali lempar, skoda tengok ngono. Kita habis closingan, injury time. Mas Dito itu. Di Mas, tunjuk ya. Ini dong. Dan itu pira sih nih? Dapat 3. Tenan. Mantap. Buat teman-teman yang mau mancing ke sini, sore teman-teman makannya. Wis arep maghrib, pi lagi galak. Mau angel ya Mas Dito ya?